Assalamualaikum. Mini love sikit. Nah. Tengok sampai habis tau. Okey, untuk tutorial kali ini, Mira akan gayakan seperti shawl. Ya, sebab dia bila tudung bawah je lipat segitiga. Tudung bawah je lipat segitiga. So, ni kita tak nak lipat. Kita tak payah lipat. Kita terus letak atas kepala. So, nampak ni. Ni kan segi empat kan? Letak atas kepala. Kita mula, okey? Kita letak atas kepala. Pastikan sebelah kanan ni pendek sikit. Sebelah kanan pendek sikit, sebelah kiri biar panjang sikit. Macam ni. Dan kita perchkan di tengah. Kalau nak lagi cantik, kena pakai inner yang bersesuaian dengan warna tudung lah. Kalau nak cover ke depan pun boleh je, tak jadi masalah. Mungkin ada yang suka nak ke depan sebab nak cover pipi ke apa ke, tak apa, boleh je. Mana-mana. So bila kita dah perchkan bawah, akan jadi macam ni. Kemaskan. Ambil sebelah kiri, bawa ke atas kepala seperti ini. Dan kita jarumkan di atas sini. Okey. Kemudian nampak ni dah labu-labu macam ni. Okey, kemudian di sebelah kiri ni, sebab kita akan jadikan, kita akan tinggalkan dekat tengah-tengah ni segitiga. So pastikan dia akan jadi macam ni lah. Dia akan jadi last kali segitiga dekat depan. So kita ambil yang sebelah kiri ini. Dia kena pusing. Ni tricky part sikit. Okay. Sebab bila dah dua lapis ni, kita tahulah belah mana dalam, belah mana luar. So kita kena pusing macam ni supaya belah dalam dekat dalam, belah luar dekat luar. Sebab kalau salah ambil, salah pusing, nanti belah luar ni pula dekat luar. Ha, faham tak? Harap faham ya? Okay, so kita letak kat sini. Letak atas kepala macam ni. So dia akan nampak propol-propol, lekuk-lekuk kat sini, kat belah kiri ni. So, kita nampak pun A pun jatuh sebelah kanan. Okay. Sini. Jarumkan kiri kanan. Jarumkan kiri kanan. Kemudian, kita kemaskan. Okay, so kita betulkan segitiga ni. Pasti dia betul-betul segitiga. Jangan sengit, jangan kanan, jangan kiri. Center. Dan kita pinkan di atas bahu. Samalah kalau kita dah pin bahu kiri, bahu kanan pun kena pin jugalah. Nanti kan dia jatuh-jatuh, berjalan. So kita pinkan dua-dua. Sebenarnya, kalau anda semua nak tahu untuk collection kapsul keempat Allure ni, ada perkataan tersembunyi. So, apakah perkataan itu kat sini? Jawab kat bawah. Okay? Kalau nampak lah, kalau tak nampak, tak apa. Nanti kita beritahu. So, kat sini dah siap sebenarnya. Boleh jadi macam ini. Ataupun kalau kita nak keluarkan, nampak logo A kat tepi ni pun boleh. Kalau nak ke belakang kan boleh. So, kita nampak tu. Kita nampak tu disarik ni kat sini. So, dah siap. Kita pusing. Sini, belah kiri. Sini, belah kanan. Selamat mencuba.